Joni Asiawandi alias Kancil, warga Jambi Selatan, terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti 22 paket sabu dengan berat 1,5 gram, menjalani vonis di Pengadilan Negeri Jambi. Hakim Pengadilan Makaroda Hapat menghukum terdakwa selama 5 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan. Kami menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan tiga pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 1 miliar rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Tetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa kurang dari seluruhnya dari pidana yang ditentukan. Tetapkan terdakwa tetap ditahan. Dalam amar putusan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjual atau perantara jual beli narkotika bukan tanaman. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, selain hukuman penjara, terdakwa dihukum maya denda 1 miliar subsidi 2 bulan penjara. Berupa barang bukti sebanyak 22 paket narkotika jenis sabu dipergunakan dalam perkara lain. Hukuman Majelis Hakim Iko lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara. Atas vonis tersebut, baik terdakwa maupun jaksa nerimo. Muhammad Afrizal, Jambi TV.